Saat ini saya akan pergi ke seblak Pipit untuk merasakan sensasi rasa pedas seblak. Oke. Nah, sebentar lagi saya akan tiba di seblak Pipit. Nah, ini jalannya sangat bagus sekali, disertai pemandangan persawahan. Kalau gak salah, ini namanya itu yang arah mau ke Gunung Tanjung itu. Kalau di Manunjaya yang belok kanan lewat rel ya, Pemegatan. Nah, dari Pemegatan belok kiri, nanti ada semacam gapura di sebelah kanan, gak jauh dari sini ya guys. Akan tiba di tempatnya sebelah. Gak sabar sebentar ya. Nah, ini dia tugunya. Langsung belok ke kanan saja. Nah, sekarang sudah tiba di tempatnya seblak Pipi. Lahan parkirnya lumayan buat motor aja ya. Kalau mobil harus di pinggir jalan. Oke, enaknya tempat di sini itu banyak sekali macam. Jadi kita milih sendiri, jadi model-model prasmanan gitu. Bukan, jadi kita leluasa untuk mencicipi berbagai macam hidangan. Kita yang pilih sendiri, dan nanti setelah makan langsung bayar. Saya sendiri ngambil 3 porsi untuk anak saya, istri saya, dan saya, dan hanya membayar cuman 24.000 saja. Kuahnya yang kental, enak, gurih, manisnya itu terasa guys. Yang belum pernah mencoba di daerah Tasikmalaya, cepetan merapat. Cita rasanya yang cocok untuk lidah saya, asin, manis, dan gurihnya itu terasa, membuat saya ketagihan. Saya udah 2 kali datang ke tempat ini.